วัสดีค่ะสวัสดีค่ะMakanan Thailand. Ini namanya Homok Tare. Harganya 520 seafood no banana. Di dalamnya ada seafood. Berarti mungkin ada cumi-cumi, ada udang, ada ikan kali ya, ada daging ikan. Kayaknya sih gitu, kita enggak tahu juga guys. Ini wortel, carrot. Ninjin. Bentuknya seperti bunga ya. Terus ada ini apa? Daun apa? Salad. Daun lettuce ya. Nah, lettuce dong. Ya, jadi gimana makan? Yaudah kita makan. Ini ada apa ya? Coconut. Itu campur, harus campur. Masih. Kontur nih. Ada rasa, harum. Harumnya benar-benar harum udang, cumi-cumi, pokoknya benar-benar harum seafood. Dicampur sama ini santan yang dipanasin hangat. Oh, gitu. Santannya hangat, enak. Dia ada garnisnya, pakai daun seledri, sama ini, apa ini? Ini apa ini? Gimana? Paprika. Seperti pudingnya. Tuh, seperti puding nih, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Apa? Cumi-cumi. Bubur. Cumi-cumi. Ini udangnya guys. Tuh, ini udangnya. Tuh. Makanannya datang. Ini apa? Ini namanya cuan cin. Di dalamnya ada tapioka sama spring roll dan sausage dan apa ya, gorengan sama peanut, cabbage dan apa namanya, jahe. Ini tapioka, ini sausage, apa? Bakso goreng. Gapau. Pedas loh, cabenya 3. Berarti spicy banget. Ini juga cabenya 3. Tepung. Cabenya habisin sendiri. Tuh ada cabenya. Kamu orang Indonesia jadi nggak apa-apa kan? Udah lama nggak makan pedas. Buat orang Indonesia rekomend nggak? Apa baik? Rekomendit banget. Makanan Thailand itu cocok nggak? Cocok orang Indonesia nggak? Cocok buat tidak orang Indonesia. Iya. Istirahat dulu. Pedas banget makan cabai guys. Ini makanan Thailand itu bisa jadi salah satu favorit makan kamu kan? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bakwannya orang Thailand ini ya, ebi, udang. Udah makan. Yeay, udah sampai dessert. Makanan penutup. Ini apa namanya? Ini santan ya. Santan. Namanya apa? Namanya sakutua deng.
sakudote. Kita pilih 92 sama 94. Di atasnya coconut cake. Di bawah itu coconut milk sama tapioca. Coba kita cobain yuk. Kamu terlalu enak. Ini enak banget. Ini namanya cake apa tadi? Coconut. Coconut. Coconut cake. Hmm, benar-benar terasa kelapanya. Kelapa siapa? Kepala siapa? Ini aja deh, lebih enak. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini tentang makanan Thailand. Ini bukan review sih, cuman makan malam bareng sama Sia Cho aja di restoran Thailand. Sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa di video, see you next video. Bye bye.